Selamat siang, kembali kita jalan-jalan ke SMK Ignatius Semarang. Gimana itu? Di wilayah nanti kita tanya sama yang punya aja ya, kalau itu biar lebih jelas. Mau apa kita hari ini? Mau mengenal SMK Ignatius lebih dekat lagi. Kata orang kebanyakan tak kenal maka tak sayang. Di sini sudah ada yang ganteng-ganteng, cantik-cantik siswa SMK Ignatius. Halo. Halo. Terus di sebelah kanan saya, kayak sekedar termakan. Ini yang punya sekolahan. Ibunya anak-anak. Perkenalan dulu, ibunya anak-anak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Agnes Widya Astuti sebagai kepala sekolah di SMK Ignatius Semarang saat ini. Kakak pun tadi ibunya anak-anak ya. Di sini jadi ibunya anak-anak ya. Iya, ini ibunya dari anak-anak yang ada di SMK Ignatius. Kami tiap hari mendampingi untuk anak-anak yang ada di SMK Ignatius. Okay. Sementara itu. Ya, iya. Terima kasih. Nanti di sini ada juga ada guru, perwakilan guru dan ada lainnya yang siapa yang nanti dari mana ini kita nanti kalau langsung ditanya kenalan sendiri aja nanti juga ini siswa-siswanya siapa langsung ya tanpa berlama-lama saya Ani saya akan di sini akan mau apa ya ngulik-ngulik nih mau kepo-kepo di SMK Ignatius ini tapi pertama kali mulainya dari siswa tentunya dari siapa dulu ya Adel kok saya pelakunya nggak kenal ya ini kenalan dulu ya enggak adiknya yang ini kenalan dulu. Selamat siang semuanya, saya Abila Safitri Damarsari dari kelas 12 SMK Ignatius. Oke, Bel, ini hari ini nih kayaknya mau aku ingin tahu tentang yang baru nih, yang baru dari SMK Ignatius baru beberapa tahun atau apa gitu ya, tentang pembelajaran berbasis proyek gitu ya, berbasis project, project kalau bahasa yang sulitnya itu project based learning. Apa Bel? Itu buat kamu pembelajaran berbasis proyek itu apa nih? Sharing cerita-cerita aja. Itu pembelajaran itu tuh kita belajar bekerja sama dengan pihak luar sekolah untuk membuat konten apapun itu yang diminta oleh kliennya kita. Jadi kamu langsung belajarnya tuh dihadapkan pada suatu proyek gitu, praktek langsung, praktek gitu. Langsung. Okay. Dan yang kamu sendiri apa tadi? Membuat konten asuransi. Oh, kalau kamu membantu klien untuk membuat konten tentang asuransi. Untuk membantu apanya tuh tadi? Membuat kontennya mengisi Instagram klienku tentang asuransi. Membantu pemasarannya kan? Iya. Terus yang menarik apa sih sebenarnya dari belajar proyek gitu? Ya, kalau aku kan asuransi ya, jadi lebih paham tentang asuransi itu gimana. Terus ternyata asuransi itu juga penting juga buat kita gitu. Terus belajar juga ngedit, bikin caption gitu. Kalau manfaatnya yang kamu dapat selain apa ya tadi itu tahu tentang asuransi lebih keterampilan apa yang kamu dapat dari komunikasi okay. Negosiasi sama klien juga komunikasi klien mintanya gimana terus kita yang menanggapinya gimana gitu kalau klien nggak puas kita harus gimana gitu okay. Berarti tadi aku nanggap latihan komunikasi negosiasi. Okay. Langsung ya nggak pakai bukan teorinya kalau komunikasi gini-gini tapi langsung nggak dihafalin gitu ya. Itu tadi yang manfaatnya. Sekarang yang menantang apa sih? Menantang kalau misalkan aku kerja juga nggak sendirian, aku bekerja dengan tim. Kalau misal timku lagi nggak baik-baik aja, gitu kadang ada perselisihan antara satu dan anggota lain gitu. Jadi itu kadang menjadi hambatan gitu, nggak sepaham. Tapi itu kamu sendiri dari yang menurut kamu enak apa enggak kalau ada hambatan konflik itu enak enggak? Ya sebenarnya sih enggak enak, tapi kalau
ada hambatan itu kan yang membuat kita untuk lebih gimana cara menyelesaikannya gitu kan. Berarti laki-laki itu adalah keterampilan juga bahasa gitu. Iya. Keren, ya. Nah, ini kan tadi pengalaman dari siswa, terus aku juga ingin tahu nih, kok tahu-tahu di SMK Ignatius nih belajarnya proyek. Nah, langsung tanya aja ke ibunya anak-anak tadi. Monggo Bu cerita latar belakangnya atau apa sih yang buat Toto kok belajarnya ada pembenahan atau ada, ini kan metode ya, metodenya metode pembelajaran ya. Sesuatu yang baru atau enggak gitu. Sebenarnya untuk PBL, project based learning itu bukan hal yang baru sebenarnya, tapi memang di SMK Ignatius ini kemarin kita menggunakan metode pembelajaran itu awalnya kita menghadapi masa pandemi sebenarnya seperti itu, karena dari situasi yang sangat mendadak itu kita perlu menyesuaikan keadaan dengan, dan itu sangat-sangat tidak kita persiapkan sebelumnya sebenarnya memang, sehingga kita mengambil langkah yang tepat untuk bisa mendampingi anak walaupun di masa sulit masa pandemi ini, siswa-siswi itu tetap bisa belajar dengan baik, bisa mendapatkan keterampilan yang nantinya bisa digunakan saat mereka sudah lulus dari sekolah. Begitu. Berarti tadi kalau saya boleh tarik benangnya, sekolah juga melakukan adaptasi. Betul. Berarti keterampilan juga, keterampilan berarti adaptasi. Iya, karena dari SMK itu kan sekolah menengah kejuruan, artinya siswa diharapkan lulus mempunyai keterampilan yang bisa digunakan untuk nantinya masa depan mereka. Berarti nggak cuma yang kebanyakan umumnya kan SMK itu siap kerja, tapi ini lebih malah sampai ke masa depannya secara luas ya. Iya, tidak hanya nantinya dapat pekerjaan saja, dapat bekerja, tapi harapannya bisa nantinya untuk masa depan mereka. Iya, karena kepake EW ya tadi yang cerita komunikasi kan itu cuma tempat kerja tapi dimanapun digunakan, ya sampai kapanpun itu sampai kapanpun tetap digunakan. Enggak sampai cuma kerja aja terus setelah kerja enggak punya skillnya. Iya, gitu. Betul. Iya. Tapi tadi yang menarik karena ini kan karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, jadi beradaptasi untuk apa nih yang metode yang pembelajaran jarak jauh? Berarti apakah ini hanya akan diterapkan selama PJJ aja atau memang nanti kedepannya akan terus nih terus di dari kejenuhan dari siswa juga disampaikan juga oleh orang tua, kadang orang tua juga banyak yang menyampaikan dengan anak-anaknya yang di rumah itu dengan seperti itu kok tidak termotivasi untuk belajar. Nah ini sekolah menyikapi dengan model pembelajaran yang project based learning. Ya, menarik tadi karena gua mengatakan ada masukan dari orang tua, ternyata sekolah ini pun bermitra ya dengan baik dengan orang tua. Betul, jadi juga salah satunya menanggapi masukan dari mitra tadi itu, terus akhirnya muncullah dengan diskusi-diskusi mungkin dari berbagai pihak muncullah tadi kan gua cerita katanya sepertinya sesuanya jenuh atau itu asumsi atau apa, jadi saya ingin tanya langsung siapa yang mau jawab? Antara Rafli atau Agnes, coba tadi mungkin menanggapi Bu Agnes ya. Katanya apakah dengan pembelajaran yang hanya seperti itu ke terus mengucapkan nonton video soal itu membuat kalian merasa pembelajarannya tidak maksimal, tidak efektif, jenuh dan sebagainya, iya atau enggak? Iya. Oh iya, Rafli ya? Iya. Dari dalam hati. Jadi memang kurang efektif. Tidak efektif. Apa sih yang maksud kamu tidak efektifnya itu di mana gitu? Itu kayak belajar sendiri atau tidak gitu loh. Kurang tertantang ya, gitu ya. Kamu kurang tantangan kalau dibaca. Oh, googling aja banyak gitu ya. Hanya memudahkan anu aja cari di Google gitu ya. Nah, sekarang buat kamu sendiri apa pengalamanmu? Coba cerita yang serunya atau yang enggak serunya juga diceritakan juga tantangannya dengan mulai metode belajar yang baru dengan langsung proyek gitu, proyek langsung praktek gimana?
kalau enak yang project sih menurut. Enak ya. Enaknya apa? Ya mendapat wawasan yang luas. Apa wawasannya? Contohnya aja, contoh apa wawasan apa yang kamu dapat luas itu apa? Kayak salah satunya boleh. Mikirin ide-ide setiap harinya buat konten supaya agak monoton gitu. Keren, keren. Jadi ada yang mau nggak mau buat kamu berpikir apa nih ide ya, lagi, betul. Cari ide lagi gitu ya. Itu dan itu menurut kamu lebih menantang daripada hanya jawab soal gitu ya. Itu jauh lebih menantang, bukan hanya soal yang dihafalkan, tapi itu sama-sama menjawab soal kan, sebenarnya menjawab soal, menjawab tantangan, tapi membutuhkan lebih banyak berpikir, ide-ide dari kamu sendiri ya, ya. Bukan dari orang lain. Itu menarik. Terus yang biar pada tahu, ingin tahu nih, aku juga ingin tahu proyekmu apa sih sebenarnya? Proyekku untuk yang lama itu memasarkan ngiklanin apa sih, nasi Padang. Oh, rumah makan nasi Padang. Ya, membantu pemasaran nasi Padang. Resto apa tadi? Nasi Padang. Ya. Secara online. Secara online. Apa media yang kamu pakai? Instagram. WhatsApp. Sama medsos yang lainnya. Medsos lain. Oh, karena sesuai juga dengan kamu juga sama pemasaran ya. Iya, terus itu apa sih tantangannya? Banyak cari tahu sendiri atau apa gitu? Ya banyak cari tahu sendiri sama dibimbing sih. Dibimbing. Ya. Oke. Okay. Siapa yang membimbing? Pak James. Oh, Pak James. Pak James itu siapa? Guru. Ya, guru salah satu guru di Ignatius. Oh, itu guru berperan sebagai pendamping. Terus kalau ini kan kebetulan ada guru juga ya. Tapi bukan Pak James ya ini ya. Ya. Tapi intinya guru itu berperan mendampingi siswa dalam proyek-proyeknya. Proyeknya itu sendiri-sendiri atau masing-masing kelompok? Berkelompok. Jadi satu kelompok ada satu pendamping guru ya. Aku mau tanya dulu si gurunya. Iya. Bapak guru di sini? Iya. Sebutkan dulu Pak, kenalan dulu Pak. Iya. Iya nama. Nama Alberto Krishna, biasa dipanggil Krishna. Kalau anak-anak manggilnya Pak. Pak. Iya, Pak aja. Pak aja ya. Okay. Kenalnya Pak. Iya. Gimana Pak? Sebagai tadi katanya pembimbing atau pendampingnya anak-anak ini, guru perannya apa sih sudah apa? Kalau guru mau dipersentasekan sebenarnya ya cukup kecil sebenarnya, karena anak-anak langsung berhadapan ke klien, terus anak-anak mencari sendiri, memecahkan sendiri, misalnya klien mintanya X, bagaimana caranya X ini bisa selesai gitu. Jadi ketika mereka bingung, mentok, tanyanya ya ke guru. Jadi lebih, mungkin kalau dalam bahasa sekarang lebih ke guru sebagai fasilitatornya aja ya, fasilitator. Tapi nggak langsung juga ngandani kok kudu ngene gitu enggak ya, enggak ya. Main harus gitu, tapi lebih kepada fasilitator. Ya mungkin menjembatani aja, seperti gimana mungkin tempat curhat salah satunya. Oh iya. Kalau kata gitu mereka tempat itu di tempat curhat juga. Iya. Jadi enggak berperan lebih dominan, maksudnya sumber yang harus lebih tahu gitu enggak ya gitu. Enggak. Nah gimana coba ada pengalaman belajar, berarti kan belajar bersama siswa atau enggak? Iya, bisa dikatakan ini belajar bersama siswa. Belajar juga bersama siswa. Dan itu apa ya, sejalan sih dengan bahwa guru itu ya manusia pembelajar, ini pas sebenarnya. Guru manusia pembelajar. Manusia yang siswa juga enggak? Iya, siswa tentunya. Juga. Jadi semua ini kita sebenarnya manusia pembelajar. Manusia pembelajar. Mana punya pengalaman seru apa? Ya kalau pengalaman ya, yang proyek yang lama ya itu masalah mengalahkan ada klien mintanya ini followernya dalam sebulan harus sampai 500. Nah itu padahal ya anak-anak sudah berusaha membuat kontennya, tapi kok curhat ke saya, Pak ini kok masih segini ya gitu. Terus coba saya cari tahu, dan ternyata memang secara organik atau orang yang benar-benar orang memfollow itu memang
dalam waktu satu bulan. Jadi waktu itu proyeknya satu bulan, memang agak sulit untuk mendapatkan segitu. Kalau lebih itu ya bisa, artinya lebih dari itu bisa. Dan itu memang saya nyarinya apa ya, cari informasi itu dari forum bisnis juga. Jadi secara nggak langsung saya juga mau nggak mau, bisa nggak bisa, cobalah ya yang seorang saya yang guru itu masuk ke forum bisnis untuk belajar itu. Ya, dan kebanyakan juga, dan saat ini banyak forum bisnis yang webinar gitu gratis juga ada, yang bayar juga ada. Berarti kapasitas gurunya meningkat juga ya otomatisnya? Meningkat, sangat meningkat. Tapi tadi itu yang gimana ini Pak? Berarti itu juga lagi-lagi melatih siswa ya? Melatih siswa apa? Berarti kayak problem solving gitu. Iya, kan problem dilatih solving. Langsung dihadapkan, nggak pakai misalkan anak-anak nanti kalau di kelas gitu yang depan, nanti kalau kalian ketemu masalah bla-bla, tapi langsung dihadapin. Iya. Tadi yang berarti itu termasuk apa tuh, pengalaman yang menyenangkan atau enggak, kalau berbeda? Ya kalau saya itu yang lebih ke menantang ya sebenarnya. Menantang ya. Dan hal yang sama juga kan saya selain menakel klien, tapi dan juga ini sekolah juga, sosial media sekolah juga kebetulan dikelola sendiri. Jangan lupa ya di follow Instagramnya di kolom deskripsi ya. Tolong disebutkan sekalian. Oh iya, Instagramnya @smkignasius. Terus ini di upload di channel YouTube sekolah ya. Oh iya, subscribe juga. Ya, subscribe ya. Ini ya, IC-nya medsos ya, kelihatan. Kebetulan diserahin tugas itu juga. Dan okay. ya itu, jadi memang anak itu ya beda-beda, artinya ada yang anak yang bisa langsung, Pak ini kalau digital gambarnya gimana, ada yang bisa langsung gitu, ada yang harus, aku gak bisa Pak, pakai pensil dulu gak apa-apa, boleh. Ya itu nanti malah kalau itu benar-benar anak sama guru kerja sama-sama, jadi gak ada batasan, apa ya, gak ada batasan, oh gue siswa, aku guru, cuma not gak ada, ya. Jadi ya kita kerja sama-sama, nah kita belajar diskusi, sama-sama. Belajar sama-sama, porsinya juga kita bagi, kita diskusikan bareng-bareng. Ya. Oh, tadi yang aku menarik tuh kata-kata anak beda-beda. Nah ini menarik nih, karena memang kalau pembelajaran proyek yang aku tahu tuh membuat memang memfasilitasi anak yang beda-beda tadi ya, dibandingin yang pelajarannya semua sama, ya ulangan soalnya sama gitu ya. Nah ini aku jadi ingin tahu dari anak-anak sendiri, kalau dari teman-teman merasa diperlakukan bahwa ya aku beda dengan temanku, nggak harus bawa nilai yang sama, kita sama, terus dibanding-bandingkan gitu, itu nggak next kalau menurut kamu? Coba kenalan dulu kamu siapa, kelas berapa. Hai, selamat siang, nama saya Agnes Puspita Andu dari kelas pemasaran. Kelas 12 ya berarti kamu? Iya, 12 pemasaran. Gimana Nes, kamu merasakan dengan belajar proyek itu, apakah guru, sekolah tuh melihat siswa tuh beda-beda, nggak lagi banding-bandingkan bahwa oh nilainya ini pelajaran ini kamu lebih gini-gini atau gimana gitu. Kamu sendiri merasa diperlakukan apa? Oh iya ya, ternyata kita semua beda, tapi kita mampu melakukan sesuatu yang walaupun beda tuh tapi jadi malah menarik gitu loh, gitu nggak? Ya bisa itu ya, memiliki kelebihan masing-masing. Nanti yang misal yang satu bisa desain, nanti kan bisa ngajarin yang teman lagi satunya, jadi saling melengkapi. Oke, baik, saling melengkapi ya, terus saling tadi berbagi ilmunya juga ya, yang berbagi ilmu juga. Pembagiannya dalam kelompok gimana tuh, Mas? Pembagian tugas gitu. Kalau kelompok saya kebagian itu caption, roughly, desain di Canva, kalau Berta, hashtag. Apa tuh projectnya, coba ceritakan. Projectnya, kelompokku itu membuat konten tentang rumah makan Padang, jadi mengiklankan gitu. Membuat postingan, lalu di kasih caption dan hashtag dan diposting ke Instagram. Kita membuat story WA juga.
membantu apa ke jadi berkontribusi pada pemasarannya pengamatan yeah. Yang tadi itu. Jadi target klien kami kan meningkatkan penjualan dan salah satu caranya kelompok saya itu mengiklankan membuat postingan di Instagramnya. Instagram dan apa tadi? Story WA. Story WA. Yeah. Tadi mau bilang berarti satu kelompok dengan Rafli ya? Iya, yeah, satu kelompok. Iya, yang dulu. Dari mana tuh kalian mendapatkan klien-klien itu? Kliennya itu didapatkan dari mana? Dari Pak Imam. Oh, Pak Imam ini siapa ini? Pak Imam itu siapa? Sebagai apa? Guru juga tuh, kan? Bukan. Pak Imam itu ya salah satu orang yang berperan penting di proyek ini saat berlangsung. Yang membantu murid-murid semua. Sangat berperan penting. Oh, sangat berperan penting. Mas, perannya kita langsung tanya aja ya. Langsung aja. Yang namanya Mister Imam. Monggo. Silakan. Perkenalkan dulu siapa gitu mungkin ini kan tadi kan sangat berperan penting siapa nih? Jabatannya apa ya? Monggo, kenalan teman-teman semua. Selamat hari Kartini ya kemarin. Oh iya. Selamat puasa juga bagian menjalani. Perkenalkan nama saya Imam, sehari-hari saya memang bekerja profesional di sebuah lembaga konsultan pendidikan dan sudah kurang lebih 14 tahun lah saya bergelut memang bagian di dunia marketing, promosi dan 3-4 tahun terakhir memang ke arah digital sih. Di sini sebetulnya di Ignatius peran saya juga nggak banyak lah, saya cuma datang bantu lihat-lihat murid, lihat progres hasilnya kita temukan dengan customer, dengan potential clients, lalu dilihat progresnya seperti apa dan ekspektasinya apa sih. Enggak banyak tapi penting ya, gimana ya? Ini menarik kan, enggak banyak tapi penting, daripada yang banyak tapi nyata enggak penting. Menarik. Apa yang memotivasi atau yang menggugah? Kok mau-maunya ini apa? Karena kurang list pekerjaannya kurang apa nih? Ingin tahu. Ini lebih karena selama 1,5 tahun terakhir ini kan kita dihantam pandemi ya. Dihantam pandemi, dunia ini beralih dari semua model tradisional dan beralih ke semua ke dunia digital sih. Sehingga saya lihat bahwa sangat vital dan penting bagi anak-anak sekarang ini ya, terutama teman-teman kelas 12 yang mau lulus, untuk lebih aware, lebih tahu sih dunia digital ini seperti apa. Dan tidak hanya teori, saya yakin di sekolah sudah diajarkan dari kelas 10 sampai kelas 11, kelas 12. Tapi prakteknya pada saat dibenturkan dengan realita di lapangan, apabila teman-teman dari awal sudah mengetahui, saya yakin pada saat kalian lulus, kalian lebih siap daripada teman-teman dari SMK yang lain. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Nah, berarti kalau yang tadi dari cerita yang saya tangkap, berawal dari keprihatinan, juga kerinduan untuk anak-anak muda ini lebih mampu beradaptasi lagi untuk kedepannya gitu ya, karena di era yang sudah sangat tahu gitu ya, balik itu. Jadi dari bekal pengalaman ingin sharing juga pada adik-adik ini loh, penting gitu ya, penting. Nah, terus setelah dari keinginan gini-gini, apakah jalan lulus atau menemui tantangan atau apa gitu menariknya? Cukup yang menarik sih. Ya? Proyek ini mulainya kapan ya kemarin ya Rafi? Bulan apa? Februari ya. Memang awalnya memang ide instan aja ya, dari ada kebetulan ada beberapa teman baik yang yang mengizinkan tempat usahanya untuk dijadikan pilot project untuk project pelatihan. Ya, saya sebut ini pelatihan ya karena bagaimanapun ekspektasi-ekspektasi yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan. Dan target-target yang diberikan juga sesuai dengan kenyataan, proses-proses yang dilalui juga sesuai dengan kenyataan juga, ya, terlepas dari hasil yang didapatkan. Memang tentu kita harus kompromi di sini ya, namanya belajar dan berlatih. Semuanya berjalan relatif baik. Tentu ada sesuatu yang banyaklah yang hal yang perlu ditingkatkan, ada room for improvement di sini. Jadi semua prosesnya berlangsung baik sih. Jadi ternyata sebenarnya nggak sendiri ya? Nggak sendiri. Nggak sendiri, tapi
apa ngajak-ngajak temennya gitu ya, ayah kita dapat berkontribusi apa nih untuk anak muda gitu ya, karena background dari Sir Iman sendiri yang marketing juga cocok, makanya di SMK ini karena juga misalnya marketing, tapi lebih yuk marketingnya kita berubah dong, nggak marketing yang zaman dulu tradisional, tapi yuk mengikuti untuk kedepannya dan marketing yang memang sekarang jauh lebih dibutuhkan. Berarti perannya ini sebagai apa kalau di anak-anak tadi yang sedikit tapi penting banget tadi ya? Provokator ya. Gimana lagi? Merasa terprovokasi nggak anak-anak? Merasa terprovokasi terus, wah berarti aku begini. Merasa sebagai apa tadi? Mentor ya, di anak-anak ya. Mentor. Nah gimana sih kok di, selama dimentori oleh Pak Imam ini, teman-teman mendapat apa? Tadi kok kan mungkin Abel ini tadi setuju nggak tapi bilang berperan penting gitu. Kalau Pak Imam di kelompok kan emang jarang terlalu ketemu gitu kan. Tapi setiap kali ketemu masih Pak Imam selalu, ayo Bel cari inspirasi lagi, belajar asuransi lebih lagi. Jadi Pak Imam support gitu supaya kita tuh cari tahu tentang asuransinya tuh gak gitu-gitu tok gitu loh. Lebih lagi, lebih dalam lagi tentang asuransi. Jadi dengan ayo Bel gitu kamu merasa apa ya? Terprovokasi tadi itu ya, jadi lebih iya juga gitu. Oh, kalau buat kamu memang perannya membantu ya, mendorong, mensupport. Wah, kan ini bahasanya sudah super, oke. Kalau Agnes atau Rafli apa nih? Kalau kalian mental itu seberapa tadi perannya seperti apa? Supportnya yang penting ya. Supportnya itu nambah kayak semangat, kayak harus bisa gitu, harus bisa. Jangan patah, jangan langsung nyerah bila enggak bisa. Menyemangati ya, menyemangati. Selain itu apa? Selain menyemangati secara kata-kata, mungkin ada semangat dalam bentuk lain nih ya. Apa kok? Ini diajak apa gitu. Ya. Apa pernah diajak jalan-jalan atau diajak makan? Pernah. Meetingnya di mana gitu mungkin? Makan juga pernah. Ini mungkin yang terakhir penting itu ini ya. Selain supportnya nggak cuma kata-kata tapi langsung ke masuk ke mulut ini. Ya. Tapi dalam ranah ngajak makan itu kan karena memang harus mengetahui produk knowledge ya. Mau jualan nasi padang, mau jualan jus, mau jualan ya makanan-makanan yang ada di restoran tersebut, tentu harus tahu produknya seperti apa, pricing strateginya, harganya kemahalan atau enggak, kan harus benar-benar tahu. Okay. Berarti tetap ada tujuan ya, nggak cuma sekedar ngajak makan tapi senang-senang, tapi tetap ada tujuannya. Oh, jadi dapat skill lagi ya. Nanti dan teman-teman kita melakukan apapun itu ternyata tujuan itu penting ya, nggak cuma sekedar diajak gini-gini, tapi ternyata ada ilmu lagi yang mau dikasih sekali. Kalau Agnes apa nih? Pak Imam tuh mengajari yang kita belum tahu. Mengajari yang belum tahu. Contohnya saat mencari hashtag. Hashtag yang sering dilihat oleh orang-orang tuh yang seperti apa kita udah tahu. Lalu diajarkan oleh Pak Imam dengan mencari di Google Trend. Lalu yang kedua itu mengajarkan posting di story WA. Jadi kita nggak hanya posting di Instagram saja, tapi posting ke WA juga. Jadi sharing-sharingnya dari Pak Imam itu karena berdasarkan pengalamannya tentunya ya, bukan dari teori yang dapat di buku atau apa, tapi karena pengalaman langsung terus dibagikan ke kalian, dan itu merasa kamu merasa manfaatnya. Kan tadi kayaknya manis-manis gitu kan, coba ditanyain apa ya tantangannya dong, nggak kelihatannya nanti kirain settingan nih kalau cuma nanya gini, seneng-senengnya. Tapi tantangannya apa gitu yang dijumpai di saya? Sebagai mentor tadi itu ada tantangan internal, tantangan eksternal. Memang ya, tantangan internal terdiri dari mungkin gadget, alat-alat yang masih kurang prima ya dalam shooting, dalam ngambil foto di situ. Lalu juga tantangan eksternal lebih banyak masalah komunikasi.
antara pihak clients dan pihak siswa ini komunikasinya sering miskom atau sering salah sambung. Dan disinilah peran saya, peran guru di sini untuk memoderasi hal tersebut. Kalau lebih ke diri sendiri, bagi sang imam sendiri, kalau saya pribadi takut kan dijumpai saat lebih menemani anak-anak ini. Kesabaran. Karena kalau di dunia nyata, di dunia kerja nggak cocok ya udah. Minggu depan ya silakan di rumah. Tapi kalau di itu pintu di sana gitu. Di dunia pendidikan kita nggak bisa seperti itu. Kita harus izinkan mereka berbuat salah. Kita izinkan mereka untuk menentukan lagi. Oh, jadi ternyata untuk diri sendiri ya. Selain tantangan juga manfaat ya, kesabarannya meningkat nih. Khususnya lebih panjang ya. Tadi yang menarik beda karena mereka ini kan sedang ini ya mungkin buat Agnes juga ya, anak-anak ini kayak di miniaturnya gitu ya, miniaturnya untuk dibesarkan nanti biar mereka ada, udah ada gambarannya kan, nanti kerja gimana nggak cuma di ruang kelas aja yang ngadep papan tulis terus nanti tahu keluar gitu terus kok itu ya biasanya cuma ngadep papan tulis, yang ini langsung ngadep orang, ngadep macam-macam, tapi ini langsung kayak di apa ya, di simulasinya kayak gini kurang lebih gitu ya. Terus tadi diizin, menarik banget, diizinkan salah. Saya ingin nambahin sedikit sini berkaitan dengan target-target dan ekspektasi yang diberikan oleh masing-masing klien sih. Contohnya ada proyek S1 ya, di mana ditarget 500, ya awalnya 1000 follower dalam waktu 2 bulan. Pertamanya ya slow ya, seminggu pertama baru dapat 3 follower gitu. Tapi memang target tersebut secara nyata memang sangat-sangat susah untuk dilakukan. Tapi itu diizinkan untuk diberikan, karena dalam dunia nyata ya sepertinya seperti banyaknya seperti itu. Target yang diberikan selalu tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada itu. Agar apa? Agar dalam hari ini siswa ya memiliki follower tuh nggak kalau cuma baru segini nggak cukup gitu, harus ada effort lebih dan effort lebih. Terlepas dari berapapun jumlah yang didapatkan followernya, penilaiannya bukan di hasil akhir, tapi penilaiannya di proses. Apakah siswa memberikan full gas, gaspol atau enggak? Kalau enggak gaspol ya proyek ini gagal. Tapi kalau gaspol dengan apapun hasilnya, proyek ini saya lihat berhasil. Berarti bukan berarti karena proyek masih anak SMK terus disetting, dibuat enak, menyenangkan, itu enggak ya, tapi memang benar-benar sesuai. Oh iya enggak, kalau disenang-senangkan ya enggak disenangkan. Enggak cuma itu, tapi tadi itu yang seproses itu ya, tapi tetap gambarannya tetap sesuai nanti ya, kayak gini gitu ya, jadinya nanti kalau yang dibutuhkan ke depannya itu. Ini ada sharing apa dari menanggapi dari Pak Imam sebagai mentor teman-teman ada pengalaman apa yang apakah kalian mungkin pernah sempat kok gak mudah ya ternyata gitu-gitu menanggapi yang tadi tentang yang senang-senang itu sebenarnya juga enggak yang senang-senang selalu gitu. Senang-senang dalam arti yang santai boleh seenaknya gitu enggak gitu ya, ada tantangan juga pasti, kayak kliennya kita kurang puas dengan apa karyanya kita gitu, harus banyak yang diperbaiki juga, itu kan kita juga terima istilahnya kayak komplain gitu kan dari pihak customernya, kita juga harus sabar juga kan nanggepinnya gitu. Bener-bener ya, kayak asli ya, ada komplain juga dari klien, dari customer gitu. Ini kurang gini, ini kurang gini, itu kan termasuk komplain juga yang kita harus perbaiki. Aduh, seru ya. Coba kalau zaman aku sekolah kayak gini. Semangat ya. Sekolahnya. Ya, ini pas belajar kok. Iya. Nah, itu tadi kalau dari Abel, iya ya, ternyata ya. Nyambung ya. Bener, ada komplain juga. Nggak berarti terus karena proyek sekolah, memang proyek sekolah terus nggak ada iya, komplain. Kayak di setting, di akuarium gitu. Ya. Kapri atau Agnes mungkin ada juga yang menanggapi nyambung gitu. Pernah sih juga kliennya komplain kalau
kalau apa ya editannya jangan bagus-bagus, takutnya kalau ekspektasinya enggak, itu ekspektasi pelanggannya beda sama. Sebenarnya lebih ke mengkomunikasikan harapannya klien seperti apa dengan yang kamu buat gitu ya. Itu pun kamu dapat apa tuh berarti? Dapat suatu ilmu pelajaran atau apa gitu? Ternyata perlu menyesuaikan ya maksud kita sama maksud klien itu. Kita maksudnya dibuat kayak gini nih udah menurut kita oke pas, gitu ya. Ternyata perlu. Itu menarik banget. Gimana cara guru yang sebagai fasilitator terus kan mesti bekerja sama juga nih, berarti kan ada mitra, mentor, ada klien itu gimana kok Pak, misalnya sebagai guru cara berkoordinasinya itu gimana? Ya kalau cara saya secara saya pribadi kurang lebih seperti itu, coba anak-anak hadapi dulu, kalau ya tadi prinsipnya tadi kalau memang sudah mentok baru ke saya. Terus ya saya juga ini ya, apa mungkin ketika mereka nggak tahu saya juga mengontrak kliennya sebenarnya gimana. Tapi kalau memang anak-anak sudah bisa istilahnya itu menyelesaikan sendiri ya bagus, berarti ya mereka dikembangkan di situ, entah mulai dari komunikasinya, dari apa problem solvingnya di situ sudah jalan. Tapi bagi perannya nih dengan mentor, guru gitu nggak overlap gitu nanti misalkan? Sebenarnya nggak juga ya, dalam arti begini, karena mentor kadang-kadang juga tidak sering di sekolah. Ya guru atau fasilitator di sini hanya mengingatkan lagi. Nah, itu kan misalnya dari Pak Imam kan kemarin sudah mengajarkan misalnya tentang tadi Google Trend tadi ya. Ya sudah, berarti kan kita ingatkan lagi dan malah boleh jadi di situ guru juga ikut belajar malah. Oke. Iya. Berarti guru tuh juga mengikuti. Betul. Oh, enggak cuma dan ini bagiannya mentor, berarti mentor. Tapi mengikuti tahu juga ya berapa mentor ini pernah memberi apa terus juga apa ya mengikuti juga ya. Iya. Mana bu untuk kan berarti kan ya. Harus ada siswa, ada guru-guru banyak, ada mentor, mitra, sebenarnya kan ada juga, nggak cuma Pak Imam ini nggak hanya sebagai mentor, tapi juga klien ya, kliennya untuk anak-anak gitu. Nah, kan ada klien-klien lain, nah gimana Bu ini untuk menjembatani ini, ada resep apa? Kalau guru pas kok enggak apa-apa juga kok, itu manusiawi. Boleh juga kok curhat ke kepala sekolah. Boleh. Anak-anak juga mau langsung curhat dengan kepala sekolah. Boleh-boleh juga, dan dari awal mereka untuk memulai proyek saya dari awal juga tetap ikut mendampingi. Saya masih ingat bagaimana saat pembagian tim pertama saya melihat wajah-wajah dari anak-anak kami dengan kaget, dengan bingung, ini apa? Itu kayak disuguhi makanan baru aneh gitu ya, Bu. Iya. Ini apa? Itu bingung, itu saya sangat-sangat ingat itu. Kemudian dengan perjalanan waktu ternyata mereka sudah bisa menjalankan proses belajarnya ini. Kami ini sangat berterima kasih karena ada Duji pihak dunia usaha dan dunia industri yang mendampingi kami, dari praktisi-praktisi seperti Pak Imam dan teman-teman yang mendampingi menjadi mentor, kemudian mengizinkan tempat usahanya dijadikan tempat latihan atau belajar siswa siswi kami. Ini memang kerjasama yang luar biasa. Nah, dari pihak di luar sekolah ini sangat membantu untuk proses belajar siswa kami ini. Kaitannya memang kami menyesuaikan dengan keadaan bisnis, basic sekolah kami adalah bisnis manajemen.
dulu memang masih apa yang banyak diajarkan praktek-praktek tapi belum yang digital ya. Nah sekarang ini eranya yang marketing, digital marketing, kami memang harus menyesuaikan dan sekolah sendiri juga harus belajar dari Dudi. Nah ini memang bantuan dari pihak Dudi sangat luar biasa. Ini yang bisa mendukung kami sehingga siswa-siswi kami bisa menjalankan proyek ini. Belajar. Ternyata belajar tidak termasuk guru sekolah ya, tidak hanya siswanya belajar tapi guru tadi mental pun termasuk belajar. Mungkin saat ditanya sekolah juga iya, saat ditanya siswa yang menemui permasalahan itu guru juga tidak semua langsung sebenarnya bisa oh ini jawabannya, ini solusinya. Yes. Tapi harus mencari dulu. Iya, nah ini kadang ya dicari bersama. Tapi itulah belajar mandiri ya, enggak harus ya. Belajar itu sepanjang hayat. Iya. Dan paling penting tadi itu kalau aku lihat dari tadi sekolah ini, proyek ini membuat masing-masing setiap apa ya bagian dari sekolah ini jadi tumbuh juga belajar mandirinya ya, enggak harus tergantung dari hubungin ini. Tapi menemuin lagi yang baru jadi tantangan, jadi semakin semangat ya Pak Irna. Terus yang perlu belajar juga ya dari Pak Mes, ternyata skill tadi kan bilang keterbatasan. Terbatas nggak membuat sesuatunya terus berhenti, terus menjadi halangan. Betul. Tapi ternyata itu juga lagi-lagi skill apa nih berarti berkolaborasi. Iya. Jadi, itu yang perlu belajar nih, karena betul. Kadang-kadang nih banyak yang kamu kan terbatas terus akhirnya ya udah kayak gini aja gitu. Tapi apa yang selanjutnya? Kamu memang kayak gini, harap takut ya. Tapi kan berarti menarik nih dipelajari. Apa sih tuh yang membuat ternyata tapi kan ini nggak mudah nih menurut saya. Di mana orang mungkin lebih mudah berkompetisi depannya, tapi menjaring, menggandeng, bergandengan dengan berjejaring. Iya gimana nih? Ya, dari sekolah ini memang saat ini untuk pelaksanaan lebih-lebih untuk proyek base learning ini memang terjejaring dengan dunia usaha, dunia industri. Kami juga didampingi dari ada tim peduli pendidikan, ada para praktisi yang memang mengajar langsung di SMK Ignatius, mendampingi sebagai mentor. Nah ini memang yang memberikan apa ya, jadi tantangan kami bisa mendapatkan solusi, bisa nantinya membekali siswa-siswi ini dengan keterampilan yang berguna. Nah, gimana teman-teman setuju nggak? Terbatas bukan berarti kita membuat kita stop gitu, tapi ternyata kita punya orang-orang di sekitar, ya kan? Kayak kalian juga nggak tahu kan bahwa jadi ada sesuatu yang buat kalian terbatas tapi kalian punya teman satu kelompok itu tadi. Jadi ya walaupun yang kadang-kadang juga gitu ya. Teman-temannya juga gitu. Tapi itu nanti bakal menurut kalian di luar sekolah kalian akan ketemu yang gitu enggak atau bahkan yang lebih gitu. Pasti. Pasti ya. Dan kalian bersyukur kan udah mencicipi setidaknya mungkin berapa persen dari kurang lebih ada gambaran nanti setelah kalian lulus gitu. Terus mau kelas 12 ya? Sudah. Kalian apa nih dengan proyek, apakah kalian merasa lebih mantep nih aku setelah keluar dari sekolah nggak yang duh enak-enak yang sekolah ya sajane gitu kan? Gimana, apakah kalian merasa dengan kalian di SMK ini dengan belajarnya lebih banyak porsi prakteknya dan prakteknya itu langsung gitu ya, langsung dengan dunia industri yang benar-benar bukan yang settingan gitu, tapi minim hafalan gitu, tapi langsung praktek. Apakah itu membuat kalian jadi lebih punya bekal mantep gitu setelah lulus gitu? Iya gitu? Iya. Iya 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 enggak ya? Mantap. Gimana, Pli? Mantap. Saya udah di apa ya, kayak udah punya bekal sendiri gitu loh. Jadi kalau mau ngelamar kerja kan bisa pakai apa ya, kayak udah punya keterampilannya gitu. Punya keterampilan. Ya. Mungkin kalau mantap 100% ya tentunya enggak lah ya, tapi sedikit lebih ada pengalaman. Ada pengalaman.
Oke, kalau Rafli sudah lebih mantap. Nah, Abel dan Agnes sih? Iya, lebih tertantang gitu. Malah lebih pingin, aduh, dang lulus gitu ya? Bukan, ya, lebih tertantang mencoba hal baru. Wih, menarik. Dengan proyek ini, kamu sungguh jadi merasa lebih tertantang untuk... Kan biasanya cuma sekolah, ada tugas. Tapi ini ada proyek juga. Itu juga ketemu klien langsung, negosiasi langsung sama klien. Latihan bernegosiasi, begitu. Yes. Ini menarik loh, menarik loh. Yeah. Anak muda punya tertantang mencoba hal baru. Itu udah modal, mantep. Keren. Ya, thank you, Nes. Kalau Abel? Apa, Abel? Lebih? Apakah merasa setelah bentar lagi ini kan, pas 12 lulus, merasa lebih, gitu? Atau ya, lebih siap aja sih, merasa. Lebih bekali. Hanya sekedar mikir, waduh, aku untuk IGP call gitu ya, tapi lebih ke ternyata skillnya sudah lebih banyak. Jadi buat Mes nih kan tadi udah dari tadi pengalaman yang pertama kali lihat ajarnya anak-anak mendampingi, gak cuma duduk di kantor terus nunggu laporan kita sudah dapat guru gimana akhirnya anak-anak terus ada anak ini mau udah ada mentor yang keren gitu ya, cari apa membantu juga bermitra banyak gitu, tinggal nanti tinggal tunggu laporan gimana Pak Imam gitu atau anak-anak gimana lo projectnya lancar tapi ikut ya sampai lihat ajarnya segala terus gimana nih berarti apakah kedepannya memang lebih merasa project ini memang nggak cuma untuk mengatasi pembelajaran dari rumah gitu, tapi memang kedepannya akan memang sudah lebih mantep loh ya. Ini memang yang dibutuhkan untuk anak-anak SMK itu ya, seperti ini gitu, atau gimana Bu? Iya, menurut saya ini dari evaluasi yang sudah kita laksanakan tuh kelas 12 ini dengan diberikan project, mereka langsung ini ada masalah, tantangan, kemudian mereka berusaha untuk bagaimana menyelesaikan cari solusinya. Nah ini menurut saya lebih tepat untuk anak SMK, di mana nanti mereka di luar sana siap masuk dunia kerja dengan berbagai tantangan yang ada. Jadi SMK-nya betul-betul memang sekolah menengah kejuruan, yang nantinya dengan keterampilan mereka itu memang siap memasuki dunia kerja. Seperti itu, dan ini dibuktikan dari kelas 12 ini sudah selesai untuk ujian sekolah, yang dari BDP sudah selesai untuk uji kompetensi, tetapi mereka masih menyelesaikan proyek-proyek yang masih mereka mendapatkan tambahan proyek lagi. Jadi dari sisi itu mereka tidak hanya saya hanya ujian selesai menunggu nilai, tetapi mereka yang ada di pikirannya bukan nilai yang terpenting, tapi nantinya skill apa yang bisa saya itu menurut saya jauh lebih jadi mereka tidak nanti nilai saya berapa ya, tidak itu, tapi skill apa yang bisa saya kuasai. Jadi ya bila tantangan untuk belajar hal-hal baru ini. Dan berarti apakah benar juga teman-teman biasa kan kalau sudah 12 itu udah selesai ujian ya, itu mereka langsung udah nggak mau ngapa-ngapain menunggu kelulusan saja pengumuman lah, baru setelah itu nanti mereka baru berpikir saya mau bekerja di mana, saya mau apa, itu kadang mereka baru, tapi dari sekarang mereka kan sudah terus ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, bahkan nggak mikir pengumumannya kapan ya Bu, ya itu ada dalam angan-angan mereka, tetapi bukan sesuatu lebih mereka ini loh, saya mempersiapkan masa depan saya. Benar apa enggak gitu? Kalian enggak ingin aduh yang ngomong meneh iki wis ujian kok gitu, apakah kalian tetap maksudnya punya semangat untuk aku masih mau lanjutin proyeknya? Iya. Ya. Apa sih yang buat kalian masih tadi itu semangat? Enggak, bukan berarti kok kalau biasa kan di mana-mana ya, aku juga dulu kalau udah selesai uang tuh kayaknya udah buku dan saya gitu kayaknya. Nah, kalian masih mau di sekolah atau
masih berkaitan dengan sekolah kan, berarti kan nggak harus kegiatannya keluar dari sekolah, tapi di rumah, di luar sana aku masih belajar. Iya. Apa sih yang kalian daripada di rumah kan nggak ngapa-ngapain juga, mending di sekolahan dapat bekal buat kedepannya. Cari proyek. Ya proyek. Apa? Ya sama, kurang lebih sama sih, daripada di rumah ngapain, lebih baik kan mencoba hal baru biar kita tuh bisa kedepannya tuh bisa tahu gitu loh, sebelumnya kita udah belajar, jadi kalau kedepannya tuh nggak terlalu kaget tentang dunia kerja gitu. Masih wah aku udah pernah merasakan seperti ini gitu, jadi nggak terlalu yang terus aku harus gimana gitu. Masih sudah bisa mengatasi, walaupun tidak mengatasi sempurna, tapi setidaknya sudah pernah merasakan. Mas juga sama kok? Ada yang beda? Iya sama. Karena ini untuk bekal kita nanti kalau misal terjun ke dunia kerja juga, jadi nggak kaget. Terus kita juga punya keterampilan. Aduh aku sendiri tuh kayak gimana ya kak? Kok ngebayangin pembelajaran proyek ini membuat motivasi belajar siswa itu beda ya? Kalau aku sendiri juga kan motivasi belajarnya lebih kepada yaudah mengerjakan soal ya buku, kalau udah selesai ya sudah, tapi yang di sini dengan proyek kok aku ngerasain perbedaannya tuh motivasi belajarnya karena ingin tahu, karena ingin mau tahu belajar sesuatu yang baru, bukan hanya karena sekedar kayak kewajiban loh aku sekolah ya udah ini buku dia pantang ngerjain soal gitu, itu hari sama. Nah sekarang monggo dari mentor yang juga klien nih ini juga dari pengalamannya, terus melihat hasilnya anak-anak, apakah pengen juga ajak teman-temannya lebih banyak? Ya memang, harapannya memang proyek project based learning ini, PBL ini idealnya semakin awal diterapkan akan semakin baik ya, sehingga murid-murid itu tidak bisa mengaplikasikan antara teori dan prakteknya di dunia nyata seperti apa. Banyak sekali, saya yakin banyak sekali teman-teman yang mau terlibat dari pihak dunia industri ataupun dari teman-teman dari TPP pun, saya yakin banyak sekali yang mau terlibat. Cuma mungkin saja mereka belum tahu. Mungkin saja mereka tidak nyangka. Mungkin sering sekali mereka mampir ke Gua Maria di sebelah, tapi nggak tahu kalau di sini ada SMK. Jadi harapan saya sih, ya tentu apabila sekarang kan banyak dunia industri yang terlibat, saya yakin murid-murid akan jauh mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Amin. Ya, mendengarkan ngobrol-ngobrol kita ini ya, semakin banyak yang bergandengan tangan untuk anak-anak muda ya melalui SMK. Kalau dari, terima kasih Pak Imam, dari Pak Guru. Oh iya, ya jadi kalau pembelajaran berbasis proyek ini ya ternyata sudah memberi hasil yang positif ya, artinya memang dunia ini kan selalu berubah, otomatis entah bagaimana caranya kita juga harus berubah dan bergerak juga. Jadi yuk kita bangun dari pendidikan yang ala fundamental ini ke yang lebih kesini ya, sudah era kemerdekaan kok gitu. Jadi ya yuk, ya ini menurut saya kalau ini sudah positif, ya lebih dikompori lagi aja, lebih ditingkatkan aja. Oh. Gitu. Yep. Yeah. Thank you Pak Krisna. Dan tadi nggak kan, Bu Ernesto juga bilang nggak mulus, tapi terus berbenah, harus ya. Pokoknya mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait itu. Iya. Situasi saat ini, kondisi saat ini memang seperti ini. Sering kadang ada apa ya, kalimat yang kurang enak dengan lulusan anak-anak sekolah di saat ini ya, kadang dengan lulusan corona ya dan sebagainya yang semacam itu. Ya memang kalau untuk apa angkatan ini ya memang betul lulus di masa corona, betul. Kalau itu saya juga ya memang tidak bisa dipungkiri, tetapi untuk siswa-siswi ini harusnya bisa merasakan gak apa-apa kami lulusan masa corona, tetapi kami punya skill yang bisa kami gunakan untuk nantinya
setelah lulus dari sekolah. Saya harapannya untuk siswa-siswi kami nanti tetap punya kebanggaan. Ya, tidak dikatakan lulusan corona berkecil hati, enggak, tapi justru itu kami punya sesuatu, punya keterampilan, begitu. Thank you banget sudah sharing. Kalau mau dibahas terus panjang nih pasti, terus lebar panjang gitu ya. Jadi thank you sharingnya dari Agnes, dari terutama dari anak-anak kan banget. Oh. Banyak tumbuh ini juga motivasi ya. Oke, gitu. Tapi harapan kalian yang ingin akhirnya lebih belajar lagi, terus thank you juga fasilitator yang selalu menemani gitu ya, belajar bersama, bukan mengajari lagi kayak zaman dulu aku sekolah, aku kayaknya guru tuh kesannya berarti yang lebih gitu, karena yang mereka yang lebih tahu, jadi nggak perlu belajar lagi, tapi ternyata di sini pengajar ini buat guru itu ya terus belajar, terus termasuk jadi mentor gitu juga, ternyata mentornya juga belajar gitu ya. Ini aku belajar bersama jadinya. Pengen itulah pendidikan sebenarnya, dimana semuanya itu terus belajar, bukan satu pihak aja yang belajar, tapi semuanya. Kiranya kita dari ngobrol-ngobrol ini juga kita terinspirasi lagi untuk sesuatu yang lebih lagi. Sebagai, seperti biasa, saya mau kasih pantun, tapi saya ngepek ya pantunnya ya. Di perpustakaan membaca buku dengan serius, ditemani cahaya lampu yang bersinar terang. Mari melangkah bersama SMK Ignatius menuju masa depan yang gemilang. Yeah.